Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview pacek kami yang kemarin yang warna abu-abu. Yang kemarin itu saya pegang sebentar, mau saya ini ya, mau saya review itu. Ya jadi gini, sebelum saya mereview, kita mau itu lihat anak. Suaranya nggak kedengaran ya, anaknya gitu ya. Dan repot dianya itu. Kayal kalau dibilangin ya. Oke ya, teman-teman, langsung saja ya teman-teman. Nggak usah pakai lama, daripada ntar anak itu berbeki ya. Anak itu berbeki. Langsung saja kita review teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini kita mau review pejantan kandang kita ya guys. Ya seperti ini ya. Oke, nanti saya mau bilangin ini ayam apa dari pejantan kandang kita yang kemarin kita lihat itu loh guys, tapi cuma sebentar ya. Buat teman-teman, agar teman-teman tahu, ibaratnya bukan menggurui, tapi ini ciri-ciri ayam yang benar-benar bagus itu seperti apa buat pejantan. Nah, buat teman-teman, langsung saja ya. Ini termasuk ayam pakoi teman-teman, masih kental pakoinya, tapi udah disilangin sama mangon, ayam mangon. Jadi ini dulu ayamnya itu buat di gelanggang teman-teman, tapi sekarang udah agak tua, udah bodol sekitar 5 kali kayaknya, ini udah benar-benar tua. Nah, bentuknya seperti ini posturnya teman-teman, warnanya abu-abu, abu-abu gelap teman-teman ya. Nah, dari mukanya seperti ini, jenjernya melangkon seperti ini, kayak apa ya, kayak gitu. Dulunya itu saya enggak tergiur sama ayam ini awal-awalnya itu, tapi setelah saya amati gaya bertarungnya itu, lama-lama saya tergiur. Nah, habis itu, ini masih muda dulu, sekitar umur 7 bulan itu udah mulai apa itu namanya, udah mulai tarung berani itu, abaran, dan ini udah mulai terlihat tarungnya itu. Saya awalnya nggak suka, akhirnya di peternakan teman saya ambil setelah 3 kali abar saya samperin ke rumahnya teman, saya ambil. Nah, ini paceknya itu seperti ini. Jadi emang ini masih banyak ke pakainya. Jadi mainnya cuma apa itu namanya, brakot, peranggal seperti itu teman-teman. Ini udah pernah menjuarai di kelas perkampungan. Kelas perkampungan kayak apa ya, di sini hadiahnya itu dulu kayak beras merah pertama itu sama piala itu udah pernah menjuarai, terus sama ada uang sedikit lah di apa itu namanya, kontesan ayam kayak gitu. Nah, ini ada ciri khasnya sendiri teman-teman, ayam ini itu yang paling aneh di kandang. Jadi ini teman-teman, kalau misalkan ayam ini itu dipegang atau mau di apa itu tangkap, nah ayamnya itu bulunya naik semua sini, kayak ayam takut kayak gitu. Nah seperti itu ciri khas ayam ini seperti ini. Nah, kita lihat dari kakinya ya teman-teman. Nah seperti ini kakinya teman-teman. Ini kakinya saya suka itu dulu warnanya putih. Jadi kalau misalkan ayam ini itu siap, nah
itu di sini itu ayamnya itu agak merah-merah kayak gini. Tapi ini kalau udah tua udah biasa kayak gini, soalnya mau buat pacek aja sih. Nah, dulu itu kalau ayam ini siap udah merah-merah kayak gitu ayamnya. Nah, dari ininya apa itu namanya? Pahanya. Pahanya ini saya suka gepeng. Gepengnya itu di sini. Gepeng ya, teman-teman. Nah, ini sayapnya juga seperti ini. Kalau dilihat ini sayapnya udah mau apa itu? Mau full lagi nih. Kemarin bodol-bodol kayak gitu, teman-teman. Nah, ini ayamnya enggak bisa diem dari dulu itu. Giras, benar-benar giras, takut sama orang, tapi kalau tarung mantul, teman-teman. Beberapa kali abaran juga dilirik sama apa itu botoh-botoh kalangan, tapi saya ini enggak saya lepasin. Tapi udahlah, biarin aja di kandang, saya bilang kayak gitu. Nah, tuh saya juga ini menariknya ini nih, kalau pakai itu sayanya suka seperti ini. Nah, masih kental pakainya itu di sini. Nah, ini apa ekornya itu seperti ini. Dari ekor, nah tuh turun ke bawah ya. Dan dulu ini jalurnya ini nakal. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman itu mau ada yang nengok atau lihat peternakan ayam ini, silahkan datang ke kandang, nggak apa-apa teman-teman. Ya, ini cuma kandangnya juga kandang reot. Nah, di sini saya lehernya juga suka kenceng. Dari dulu awal muda juga udah benar-benar kenceng nih lehernya. Banget ya. Jadi ayamnya itu benar-benar saya suka ini. Ini pacek saya utama. Nah, kayak gini nih. Udah 6 tahunan di rumah saya. Lumayan lama lah. Oke, itu dulu teman-teman review pacekan kandang kami, dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya dinyalain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.